kisah-kisah yang makal dalam Misteri Jam 12. Anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak siapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan. Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897. Kisah yang ingin saya bacakan yang pertama ini pada tengah malam dalam rancangan Misteri Jam 12 ini kiriman daripada Kak Aminah. Berkongsi satu kejadian yang menakutkan berlaku. Sebelum itu, katanya Kak Aminah, "Kisi, kakak ada seorang pembantu rumah. Pembantu rumah kakak ni agak istimewa," kata Kak Aminah. "Beliau ni dah macam keluarga. Dah pun bersama dengan keluarga kakak dah hampir 7 tahun, Kisi. 7 tahun. Balik kampung, balik ke Singapura kerja lagi dengan kakak. Dan kakak pun dah anggap macam keluarga kami sendiri." Ya, satu perkara tentang keistimewaan yang dimiliki oleh pembantu rumah Kak Aminah ni. Pembantu rumah kakak ni, dia boleh nampak, Kisi. Kak Aminah meletakkan perkataan "nampak" dalam inverted comma. Ya, yang bermaksud boleh melihat sesuatu yang kita manusia tidak boleh lihat menggunakan mata kasar kita. Itu pun dia tak pernah beritahu sampaikan kakak pernah bertanya dan barulah dia katakan yang dia ni sebenarnya mempunyai kebolehan boleh melihat makhluk-makhluk halus. Pada satu hari, kakak suami sebenarnya tak boleh tidur. Jiran sebelah kakak, jiran Cina kakak, anjing beliau yang dipelihara ni sepanjang malam, Kesi, tak henti-henti. Sepanjang malam tak henti-henti anjing tu menyalak, buat bising mengganggu ketenteraman kakak dengan suami yang sedang nak tidur. Mana ni? Bising betul lah. Kalau malam-malam macam... Pendengar Ria 897, Kak Aminah bangun, suami bangun, keluar. Keluar sebenarnya nak melihat apa yang berlaku. Begitu kuat bunyi anjing. Anjing tu tak henti-henti daripada membuat bising pada malam yang dimaksudkan. Jadi kata Kak Aminah, beliau pun keluar
dari biliknya berjalan menuju ke arah pintu rumah nak melihat apa yang berlaku sebenarnya. Kak Mina dengan suami keluar. Dapat lihat, ya, dapat lihat iaitu jiran sebelah pintunya terbuka tetapi anjingnya tak henti-henti. Bila tuan rumah tutup pintu, anjing tu akan cakar pintu rumah tuan rumah iaitu jiran sebelah kakak. Bila dia buka pintu, tak henti-henti dia akan, katanya di sini, membuat bising, mengganggu ketenteraman orang yang nak tidur. Kakak memang ialah rasa penat sangat-sangat. Oleh kerana dia jiran, kita pun nak kena bertolak ansur, nak kena tahu apakah masalah yang dia alami. Aunty, ni kenapa ini anjing bising? Ha? Entahlah, ini Lucy ah. Dari tadi ah. Aunty tak tahu nak bikin apa ini. Lucy? Lucy? Lucy, don't. Hai. Ayah. Ayah susah. Ini anak Aunty ah, tak ada rumah. Aunty seorang aja dalam rumah ini. Pendengar Ria 897 FM. Kemudian pembantu rumah saya keluar. Keluar dekat pintu menjenguk. Sambil tu dia memanggil saya. Ibu, ibu, ibu. Ah, eh. Ya Rini. Ibu sini. Ada apa Rini? Ibu, saya rasa saya tahu kenapa anjing itu berbising-bising malam-malam seperti ini. Kenapa, Lucy? Bayangkan, kenapa Lucy bising-bising? Ibu, depan rumahnya ada orang sedang berdiri. Kamu nampak? Ya, Bu. Bentar-bentar. Bang! Abang, dahlah bang. Masuk, bang. Bang, masuk, bang. Hai, macam mana saya nak masuk ni? Lucy ni masih bising lagi ni. Ayuh. Aunty, you tutup pintu lah. Ah, noisy, you know. Sorry lah, sorry ah, sorry ah. Pendengar Ria 897, masih lagi berbuat bising anjing yang dimaksudkan. Kemudian bila bertanya kepada Rini, pembantu rumah, suami pun tahu yang Rini mempunyai keistimewaan. Bila saya kata, bang, abang dengar, Rini nak cakap apa? Ha, apa dia Rini? Depan rumah Aunty, ada orang sedang berdiri. Nampak tak? Saya dengan suami kata kami tak nampak. Ya, ada di depan itu. Jadi nak buat apa sekarang? Pembantu rumah tak tahu apa yang boleh dilakukan. Nak tak nak, saya dengan suami terpaksa tutup pintu. Kemudian pintu bilik pun tutup. Kemudian kami cuba tidur, tenangkan diri, pejam terus pejam mata untuk tidur. Sepanjang malam, Casey, anjing jiran sebelah tak henti-henti membuat bising. Akhirnya pembantu rumah kata depan rumah jiran sebelah ada seseorang sedang berdiri. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.
tidurnya dengan kawan. Sebabnya kawan-kawan selalu datang. Datang, duduk, makan, buat homework, main game, nyanyi dekat dalam bilik, kompos lagu. Jadi kawan-kawan ni daripada kecil, sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, sampai dah sekarang tu. Waktu tu mereka berada di politeknik. Jadi memanglah kakak tak fikir bukan-bukan. Sebab kawan dah lama sangat. Ada kawan barulah yang mereka, yang anak kakak kenal, katanya Kak Julie. Jadi anda bayangkan situasi yang dikongsi sama oleh Kak Julie. Malam-malam hari, beberapa malam tu, apabila kakak sedang tidur, kakak akan bangun kerana kakak terdengar bunyi televisyen seperti ada orang hidupkan TV. Kuat bunyi. Ya Allah, siapa pula dah? Ini mesti tak nak matikan TV ni. Kakak tekan switch matikan televisyen. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Kemudian kakak pergi tandas, buang air kecil, keluar tandas, sama lagi perkara. Ada orang hidupkan televisyen rumah kakak. Tapi dengar bunyi pasir ya. Televisyen yang dikatakan ada bintik-bintik hitam putih, itulah saluran yang dinyalakan dekat ruang tamu. Kakak angkat lagi remote control, tengok remote control, pegang bateri, keluarkan tempat tutup tu, pegang bateri, tolak-tolak-tolak, gesil-gesil bateri. Mungkin kakak rasa kerana bateri. Matikan TV menggunakan remote, televisyen mati. Masuk dalam bilik tidur. Besok sama juga waktu malam, televisyen menyala. Kemudian pada waktu tu tukar-tukar saluran gesi. Dalam hati, ini mesti dah sampai umurnya lah. Televisyen kakak ni, katanya Kak Julie, mungkin dah nak kena tukar. Jadi pendengar Misteri Jam 12, apa yang terjadi dikongsi oleh Kak Julie, mula-mula dia main TV kesi, kakak masih tak perasan. Yang berikutnya dia main kelibat dalam rumah. Kakak waktu tu sedang duduk dekat ruang tamu, terjam 9 lebih malam. Suami kakak memandu pada waktu malam, memandu teksi. Anak lelaki kakak, ya katanya di sini, anak lelaki kakak berada dalam bilik, dah tidur. Kakak ni dekat ruang tamu, 9 lebih malam, sedang menonton TV. Sambil-sambil tu kakak sedang menjahit. Tiba-tiba kakak nampak ada kelibat orang lari dari belakang. Rasakan, dapat rasa ada orang. Kakak toleh, memang nampak orang masuk, masuk ke dalam bilik anak kakak. Jadi kakak ingatkan anak kakak yang baru masuk biliknya lah. Mungkin dia bangun, pergi tandas, dia masuk bilik balik. Begitulah hari-hari mendatang. Terkena gangguan yang amat dahsyat. Akhirnya Casey, daripada kecil bunyi suara TV nampak kelibat, lama-kelamaan, lama-kelamaan Casey, gangguan yang kakak terima dalam rumah semakin banyak, semakin lama, semakin menakutkan. Akhirnya anak kakak yang bujang ni pun satu. Ma, ma, ada apa ni? Ma, abang nak tidur dekat bilik mama, boleh tak? Hey bang, si tidur bilik mama? Hey, kau tu dah tua tau bang, tidur bilik mama. Untuk malam ni je ma. Casey, rupa-rupanya, dipendekkan cerita bila kami selidik, anak kakak, dia mengaku dia masuk dalam internet dengan kawan-kawan pada satu malam. Dia telah pun muat turunkan beberapa bacaan-bacaan mentera
memanggil menyeru makhluk halus. Dia tidak percaya. Dia nak cuba, katanya nak eksperimen, nak tengok betul ke tidak. Sememangnya dia tak nampak. Sememangnya pada waktu itu dia tak dapat lihat. Anda bayangkan, lama-kelamaan kakak yang kena ganggu dulu, dan akhirnya bila dia boleh melihat benda yang datang ke rumah, yang dia seru, yang dia panggil, baru dia faham. Baru dia faham. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Katanya Kak Juliana, bila kakak dapatkan khidmat seorang pakar, pakar ni datang tengokkan rumah, selidik dan periksa, dapat tahu punca dari anak kakak. Dia menceritakan perkara ini berlaku lebih kurang sebulan, lebih kurang hampir sebulan yang lalu, yang mana dia dengan kawannya duduk dalam bilik, mula-mula main gitar, kemudian cerita pasal cerita hantu. Kemudian kawannya kata, eh, aku ada masuk this website tau, dia ada bacaan mantra untuk panggil hantu, nak try tak? Mereka bertiga rasa bersemangat, cuba cari, kemudian tutup lampu, kemudian ramai-ramai membaca mantra yang sama, seolah memuja-muja. Memang menakutkan sangat-sangat. Jadi kata Kak Juliana, anak kakak rasa kesal tentang perbuatannya, dan apa yang berlaku sekarang ini adalah harus kakak sentiasa mengawasi anak kakak. Siapa dia bawa masuk rumah, apakah tujuannya, semua kakak nak tahu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. 669-11897. Dan ingat, bagi yang nak bercerita, boleh kita on air, jangan off air. Dan ringkaskan kisah anda yang panjang supaya dapat dipindikkan. Dan saudara ingin berkongsi kisah, dipersilakan 669-11897. Baik, bersama dengan saya pada tengah malam ini. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa tu? Saya Siti. Siti, silakan. Ada pengalaman tentang apa ni? Pengalaman saya masa saya duduk di rumah ibu di sini. Silakan. Salah ke sini tu kan? Sebelum saya menikah, masa tu saya dengan adik-beradik saya dua orang. Masa itu ibu saya dia pergi balik kampung. So kat Malaysia lah. So jadi bila adik saya yang perempuan ni balik kecil lambat, adik lelaki saya pula merayap. Jadi saya tinggallah seorang. Masa tu memanglah tempat tu memang nak cakapkan, nak katakan angka jugalah. Jadi bila tempat saya duduk dalam bilik tu seorang, ada rasa gerun jugalah. Sebab kadang-kadang tu ada juga rasa macam ada orang, selibat orang jalan masuk keluar masuk rumah. Jadi saya pun macam mula-mula ingatkan macam buat andaian lah kan. Jadi masa ke masa benda ni makin menjadilah. Jadi bila saya rasa di dalam bilik tu ada ada macam bau, ada rasa macam ada orang, jadi saya naik takut. Jadi saya ada juga simpan surat-surat MP3 dulu. Jadi saya on lah masa tu, lepas saya tinggalkan dekat dalam bilik. Bila saya nak dah tutup pintu, saya keluar dekat, dekat ruang tamu. Jadi saya, bila saya tengok TV dalam berapa jam saya dengar tau, Casey, macam seorang ada cakaran dekat pintu belakang pintu bilik saya tu. Bunyi dia kuat juga lah. Saya saya fikir, oh, awal-awal tu dengar gegaran pintu yang knock, doorknob tu, macam ada orang macam menggegar. So saya rasa macam pelik juga lah, sebab semua pintu bilik, bilik ibu, bilik adik, bilik saya semua buka. Cuma bilik saya, saya tutup. Sebab takut lah kan, takut dia keluar. Jadi bila dapat saya duduk tu, lepas tengah tu, lagi 2 minit tengah pula cakaran kecil. Tapi akhirnya bila adik-beradik saya dah balik, saya tidur bila adik-beradik saya berumat, bila ibu saya balik, ibu saya perasan kat belakang bilik saya ni, kat ada tembok ni, pintu belakang pintu, ada macam bekas cakaran 3 panjang. Jadi saya pun pelik, ibu pun pelik. Tapi kita boleh nampak tau, Casey, pintu belakang tu, pintu tu dah memang vanish lah. Bila saya nampak macam ada cakaran juga. Jadi kita macam rasa takut lah. Bila saya dah kahwin lama gitu, tak ada apa-apa tu, Casey. Bila dah mengandung dengan anak yang pertama ni, darah manis ni, saya dengan suami saya tidur.
Jadi suami saya ni, dia terdengar ada macam ada orang jalan dekat belakang tu, ada parapet. Dia kita rooftop kan. Saya tinggal dua, lepas tu rooftop, rooftop lingui lah, nak menuju ke blok sebelah. Saya punya bilik tu betul-betul dekat rooftop tu tau. Jadi saya boleh dengar macam seolah-olah macam ada orang berjalan dekat atas. Bila dah berjalan dekat atas, saya rasa alah, mungkin kucing ke apa ke kan. Bila saya tidur sebelah tembok tu, saya boleh dengar macam tembok tu gitu. Ya Allah, Tuhan dia tahulah, macam ada seorang macam dug-dug-dug-dug gitu tau. Saya cakap, kenapa tembok boleh macam bunyi macam ni? So, saya cakap, diam. Saya cakap, diam. Nanti bila adik saya masa tu dengan kawan-kawan dia duduk dalam satu bilik, tadi room tu dibikin dengan bilik lah. Dia dengan kawan-kawan lelaki dia biasalah, budak-budak lelaki ni lepak-lepak, kok lah main game. Salah satu daripada kawan adik saya ni, dia ternampak PC, ternampak seolah macam ada kain tau. Jadi dia lepas tu dia start rokok tu, tercampak rokok PC kat bawah blok tu. Dari situlah kita macam ada sesuatu dalam rumah kita ni. Tapi kita dah tak tahu nak fikir apa. Masa kalau ibu saya tak ada ke, suami saya tak ada ke, saya pasti semua lampu buka. Sampailah bila saya ada rumah baru kat sini pun, ya Allah, macam-macam cerita juga kat rumah. Sampai terbawa-bawa. Rumah dekat sini pun boleh tahan juga lah. Masa tu anak saya, anak saya dia masa kecil dia berbual dengan anak patung. Anak anda lelaki ke perempuan? Perempuan. Masa tu anak pertama. Jadi anak pertama saya baru nak masuk setahun, gitu, tahun lebih dah. So, saya rasa anak patung tu diberi oleh jiran sebelah lah. Biasalah anak-anak ni ada gift kan. Jadi dia kasih. Dia kasih anak patung tu, anak baby lah, baby doll. Dia masukkan dalam baby cot, main-mainan tu. Saya heran juga, pintu dah tutup, semua dah tutup. Kenapa pula dia tunduk bawah, dia bisik-bisik berbual kat pintu tu, pintu bilik saya tu. Itu semua tutup. Dia kata kawan. Buka pintu, itulah anak patung tu tak tahu macam mana dia boleh depan pintu. So yang herannya tu, sampailah sekarang kita tengah pinga-pinga. Tu aja lah Casey. Jadi sekarang ini gangguan bagaimana? Masih berlaku atau anda dah tidak lagi kena gangguan? Alhamdulillah lah, tak so far sebutlah sebab ibu saya ada juga lah yang susah datang kasi macam bacaan. Tapi dia cuma kacau kita dari luar. Itu pun boleh nampak lah benda-benda yang kadang-kadang budak-budak ni boleh nampak kan. Jadi saya tengah tegur-tegur diamkan je. Itulah yang kira anak saya. Nombor dia nombor satu, dia nombor dua. Nombor dua dia berubah dengan dia tak tahu dengan siapa, dia kata kawan ibu. Kawan ibu, dia ada tiga orang kawan ibu, rambut macam gini. Lepas satu-satu saya berderam. Tu pasal ustaz. Itu masalah dia kata mungkin daripada sana ke bawah ke sini kat ni tu. Jadi terima kasih atas berkongsi kisah pengalaman anda. Selamat pagi ya. Jadi itu kisah yang diceritakan oleh teman kita awal tadi. Bunyi cakaran pintu, pintu dihentak-hentak, saudara. Bagaimana agaknya? 6691897 bersama dengan saya KC dalam Misteri Jam 12. Baik, kita ke hujung talian sekarang. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Hello, siapa bercakap tu? Ajah Sapia. Kak Ajah Sapia, silakan. Ada kisah tentang apa ni? Ini masa dulu waktu saya baru hamil 3 bulan. Kejadian ni berlaku di Melaka. Waktu tu habis salat isyak, saya pun baring-baring. Suami saya masuk dalam bilik. Saya dekat dengan suami saya. Saya dengar orang mengaji. Malam Jumaat. Jadi kata suami saya diam-diam kata dia. Ini kata dia orang bunian kata dia. Pasal di kampung dia tu ada orang bunian. Habis saya cakap orang bunian, saya cakap gitu.
Habis kata dia kat belakang rumah dia tu, dekat tingkap tu ada besut. Habis saya macam takut jugalah sebab saya hamil 3 bulan kan. Habis waktu siang tu memang saya pergi nak cari dalam belakang rumah dia tu, saya cari jantung pisang. Saya dengar orang bising sekali. Jadi bila saya ambil jantung pisang tu, saya masak, saya buat makan. Habis tu malam tu lah dia, saya dengar orang mengaji sayup, dengar orang mengaji. Habis bila pukul 12 malam tu, waktu saya nak tidur, saya nampak lembaga apa tu, beruang lah. Kepala beruang tu, saya cakap, eh kenapa pula kepala beruang ni datang sini, kata saya. Habis saya pun diam jugalah. Habis saya teman saya kat, jangan cakap banyak-banyak lah, kata dia. Tapi bila saya tidur, rupa dia, dia datang tak kalang ganti. Anak saya tu dia nak ambil, pasal saya ambil pasang buat jantung pisang tu tanpa izin dia. Tapi saya dari kat, saya minta izin. Akhirnya umur anak saya kandungan 8 bulan hilang dia sih. Itu yang buat sampai sekarang saya rasa macam menyesal kali. Kenapa saya anak apa anak yang pertama. Macam suami saya belum meninggal lagi lah. Sekian cerita kesi. Okay, terima kasih ya, Haja Sapia. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saudara, kita kembali sebentar nanti bersama dengan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Guru di rumah sendiri. Sebabnya, setiap guru, kalau hujan tak kisah. Tapi kalau datang hujan dengan bunyi guru, dia takut. Sebab menjelma kakak cantik dalam rumahnya. Kalau hari hujan, nak-nak pada waktu malam, kakak kalau bangun kerana hujan, kakak akan duduk dekat katil untuk seketika sebelum keluar daripada bilik untuk tutup tingkap dapur dan sebagainya. Kalau tengah duduk dekat atas katil, tiba-tiba mendengar Ria 897 FM. Terdengar bunyi peti ataupun ternampak sambaran peti dan juga bunyi guruh. Kakak takkan keluar, Kisi. Takkan keluar daripada bilik. Itulah yang diceritakan dalam Misteri Jam 12. Ya Allah, bunyi guru. Ya Allah, Kisi. Ini adalah pengalaman yang kakak alami setelah kakak berpisah dengan suami. Sebab mak mertua kakak memang tak suka dengan kakak pada waktu. Mungkin kerana cinta, kami mendirikan rumah tangga, menolak tepi segala-galanya. Tapi mak mentua tetap tidak suka dengan kakak. Akhirnya kami berpisah. Bila dah berpisah, tak kisah, dia tetap nak menyusahkan hidup kakak, Kisi. Kakak tinggal rumah sewa. Sebuah rumah kakak sewa. Rumah ni satu bilik, satu ruang, satu bilik, satu hall. Tidak ada orang tinggal dengan kakak. Hanya kakak seorang yang duduk dalam rumah ni. Jadi kalau datang bunyi hujan turun waktu malam tengah tidur, kakak akan duduk. Sekiranya tengah duduk, masuk 5 minit, tiba-tiba terdengar bunyi guruh, kakak takkan keluar daripada bilik. Selepas bunyi guru tu, kakak agak, dah agak, pasti akan dengar bermacam-macam bunyi dekat ruang tamu rumah kakak.
Pernah sekali ketika kejadian ini berlaku, kakak tak tahu. Keluar daripada bilik, tutup tingkap dapur, nak masuk dekat ruang tamu, nampak kisi ada perempuan rambut panjang tengah duduk atas kerusi. Kisi nak masuk dalam bilik kakak, punyalah takut kisi. Dahlah hujan, bunyi guru, kakak sorang-sorang dalam rumah. Kemudian kakak mendapatkan bantuan daripada seseorang. Seseorang tu datang ke rumah, tapi tidak ada apa-apa yang dia dapat dia kesan. Dan kebetulan salah seorang daripada pelanggan yang dia pernah tolong agak serupa bila kakak menceritakan malam yang berlakunya kejadian yang menakutkan itu. Dia katakan sebelum ini pun dia ada seorang pelanggan yang mana pada hari hujan dalam rumah tu akan kehadiran makhluk pontianak. Cerita dia sama macam cerita kakak. Jadi oleh kerana itulah dia memberi nasihat. Dia hanya boleh menghalau benda tu ketika hari hujan. Sihir yang dihantar oleh mak mertua, bekas mak mertua ni jahat ke si? Kalau dia hantar, dia hantar macam tu untuk datang rumah kakak, duduk dekat rumah kakak, pakar kalau datang, pakar, oh rumah awak ni, kemungkinan dalam rumah awak ni ada gangguan. Saya boleh rasa, saya boleh kesan. Sebabnya dia hantar benda tu duduk dekat dalam. Tapi masalahnya sekarang, dia bila hantar, benda tu hanya datang, akan menjelma. Ini adalah seolah-olah macam password. Dia akan menjelma mengganggu kakak bila hujan beserta guru. Sekarang ni macam mana pakar yang nak merawat dan menghalau benda tu tahu hari tu hari hujan, hari tu guru? Susah ke si? Jadi inilah masalah yang kakak alami. Duduk dekat rumah, hari biasa, tak hujan, waktu petang, malam, tak kisah, tak meremang pun bulu rumah. Tapi bila datang hari hujan, kakak kena ganggu teruk-teruk ke si? Kakak dah pandai. Bila tengah duduk dekat ruang tamu, tengok TV, tiba-tiba bunyi guruh. Kakak cepat-cepat Casey, tutup TV, masuk dalam bilik, tutup pintu. Kadang-kadang dalam bilik dah standby dah. Dah standby air untuk minum. Tapi kalau nak terkucil, terpaksalah kakak tahan sampai ke pagi. Casey, ada kalanya kakak tengah tidur dalam bilik, hujan beserta guruh waktu malam. Aku tak kacang kau lah. Pergilah dari sini. Pergilah. Aku tak kacang kau. Akhirnya, katanya kakak di sini, kakak pun buat perjanjian dengan pakar. Kita duduk berbincang bagaimana masalah ni dapat kakak tangani. Jadi, kami menggunakan kaedah teknologi. Nak tak nak, katanya kakak. Bayangkan katanya di sini, kakak dengan pakar mengelungsuri internet, masuk laman web Jabatan Kaji Cuaca Singapura, yang mana mereka boleh memberitahu hari bila hujan. Tapi guruh tak pasti, cuma dia kata hujan dan sebagainya.
Jadi bila tengok waktu-waktu yang dikatakan hujan, pakar tu akan datang rumah kakak. Kakak izinkan dia duduk dalam rumah kakak, tapi kakak tak ada rumah. Misal kata, kalau dikatakan hari Rabu, hari Kamis, hari Jumaat, tiga hari itulah antara tu akan hujan, pakar tu akan datang pada waktu pagi. Kakak akan serahkan kunci dan kemudian kakak akan tidur di rumah pakar tu dengan isterinya. Jadi Casey, kata pakar tu bila dia berbuat demikian, kebetulan Casey, perancangan kami terkena tepat pada waktunya. Hujan beserta guru, pakar dalam rumah, dekat ruang tamu sedang duduk. Dia dengar Casey, bunyi sirit-sirit kaki datangnya daripada bahagian dapur rumah kakak. Pakar tu duduk dekat kerusi sambil katanya membaca Yasin pada malam berkenaan. Sedang dia baca Yasin, dia dapat rasakan benda tu datang dekat dan berada di sebelah dia. Sambil dia baca, dia tak buka mata. Dia tutup pejam matanya, membaca Yasin. Baca terus sampaikan dia dapat rasakan meremang. Ada kalanya manusia kalau rasa meremang terlampau sangat, rasa takut, dia akan berhenti buat daripada apa yang dilakukan. Jadi benda ni nak menakut-nakutkan pakar perubatan yang membantu kakak. Sama sekali pakar tu tidak gentar. Sedang dia baca lagi, tiba-tiba pakar tu kata, saya boleh bau. Kalau bau busuk bertukar wangi, tak kisah. Tapi masalahnya bila bau wangi bertukar busuk, ini yang masalah. Dia terus membaca dan membaca dan membaca. Dan dapat rasakan kehadiran entiti berkenaan. Selepas itu dia bangun dan menggunakan penyembuh. Di mana dalam penyembuh, botol penyembuh tu, dia dah masukkan air bacaan Yasin tadi tu yang dia baca sendiri, baru dia sembuh. Empat penjuru setiap ruang dalam rumah. Dekat dapur empat penjuru, ruang tamu empat penjuru, bilik tidur empat penjuru, kecuali dalam tandas. Akhirnya benda tu lari masuk dalam tandas rumah kakak. Dalam tandas ni kata pakar agak susah sedikit. Yalah, kalau nak menghalau, tak boleh baca-baca sembarangan. Jadi pakar ini telah pun memberitahu teknik yang dia gunakan adalah melaungkan azan. Azan yang dilaungkan tak boleh dalam tandas. Pakar ini mengatakan dia berdiri dekat luar tandas, menghadap ke arah kiblat, kemudian jari telunjuk bila dia azan tunjuk dalam tandas. Sambil tu dia mengazan. Dia dapat dengar bunyi dalam tandas sampaikan botol syampu kakak boleh jatuh kisi. Alhamdulillah, setelah berbuat demikian dengan bantuan pakar yang benar-benar nak bantu kakak, apa jua yang dihantar oleh mak dah tak datang lagi dah. Tapi tetap rasa fobia. Setiap kali bila hujan turun, bunyi guruh, kakak akan takut sangat-sangat kalau teringat kembali perkara yang menghantui kakak. Kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, saudara, awal tadi saya dapat panggilan daripada seorang pendengar. Beliau berkongsi off-air kisahnya, dan saya sebenarnya kalau boleh tak nak menggalakkan lah untuk anda telefon dan berkongsi off-air. Tapi cerita yang dikirimkan amat menarik sangat-sangat. Ini berkenaan dengan
yang mana ini diceritakan dalam keluarganya tak boleh terima hakikat seseorang ini telah pun pergi meninggal dunia. Ya, tak boleh terima hakikat. Jadi diceritakan kisah ini berlaku di Malaysia dan beliau adalah pendengar Misteri 12 berasal dari Johor. Apa yang berlaku, pengalaman yang diceritakan ini, mohon maaf, banyak info-info yang saya tak boleh kongsi dengan anda. Ya, katanya suruh rahsiakan, takut nanti ada ahli keluarga yang kenal bila sebut tinggal kampung mana lah, dekat mana dan sebagainya. Jadi dipendekkan cerita, bila dia menghubungi saya, dia memberitahu sekarang ni dia takut nak duduk dalam rumah sendiri. Kerana apa? Kerana perbuatan kakaknya. Jadi baru-baru ini kata beliau, ibunya telah pun meninggal dunia. Kakak ni dengan dia, pastinya dengan ayahnya lah, memang sedih lah, satu kehilangan yang amat besar. Ibunya sakit dah lama, kemudian baru-baru ini sakitnya semakin teruk dan menghembuskan nafas terakhir, ya, lebih kurang beberapa bulan yang lalu. Jadi dipendekkan cerita, beliau memberitahu saya, kakak tak boleh lupakan pemergian ibu. Setiap malam menangis, saya pun ikut menangis, tapi saya ni lebih boleh mengawal emosi, kata beliau. Jadi kakaknya telah pun mengambil, bayangkan mereka tidur semua di satu bilik, arwah ibu dengan bapa satu bilik. Pendengar kita yang berkongsi, beliau tak nak beritahu nama, saya gunakan nama Ana bukan nama sebenar. Ana tidur satu bilik, kakaknya satu bilik. Kemudian sekarang ni masalahnya, kakaknya setiap malam kalau tidur, dia akan ambil baju ibunya. Baju ibu yang disebutkan di sini bukan baju ibu yang digantung dalam lemari, tidak. Baju ibu yang belum sempat dicuci, baju yang digunakan ketika ibu berada di rumah dan meninggal dengan pakaian yang dipakai itu. Jadi baju tu kakak akan letak dekat katil, baringkan macam seolah-olah ada orang tengah pakai. Kakak akan tidur sebelah ibu. Masalahnya sekarang, pada satu malam, saya ni telah pun diarahkan oleh bapa saya, oleh abah saya, kata beliau. Beliau telah pun diarahkan oleh abahnya untuk tengok-tengokkan kakak, sebab kakak ni lebih emosi daripada beliau. Jadi malam tu saya pun pergi bilik kakak, terperanjat bila nampak dekat katil kakak ada dua orang. Satu kakak saya, yang sebelah kakak saya tu siapa, Kisi? Bila ternampak, saya dah tak tahu nak bikin apa. Dan keesokan paginya, saya terperanjat bila masuk bilik kakak, nampak baju diletakkan atas katil. Ya, baju tangan panjang, lengan panjang milik ibu diletakkan atas katil. Kemudian dekat bawah tu letak kain yang dipakai oleh ibu ketika dia kurang sihat, seolah-olah macam tengah baring dekat atas katil. Saya pun tanya, kakak, asal kakak letak baju arwah mak macam tu? Siapa engkau? Kau sibuk sangat masuk bilik aku, apasal? Dia marah. Dia ceritakan dia marah. Selepas kejadian itu, kakaknya kunci pintu bilik, tak kasih dia masuk. Dan lama kelamaan, keadaan dalam bilik kakaknya semakin lama semakin teruk. Pakaian berselirak, makan kadang-kadang dekat dalam tak dibersihkan, bilik tu dah jadi kotor sangat. Tapi tetap tak dibenarkan masuk dalam. Dia beritahu abah, katanya beliau memberitahu abahnya. Abahnya cuma nasihatkan kakak, tapi kakak, abah rasa mungkin masih lagi emosi. Padahal tidak, katanya ketika dia hubungi saya awal tadi, beliau menceritakan dia tahu yang kakaknya telah pun dikuasai emosinya oleh makhluk jin. Jadi dia tak tahu bagaimana sekarang nak dapatkan bantuan seorang pakar. Takut nanti abahnya salah faham, takut nanti keadaan ni menjadi tegang sebabnya saya melakukan sesuatu yang mungkin tidak disetujui oleh abah saya. Buat masa ini, kata beliau, abahnya hanya merasakan perbuatan kakaknya ini kerana terlampau sayangkan dan rindukan arwah mak. Sebelum sempat habis berbual, telefon terputus. Tapi terima kasih kepada Ana
ataupun N bukan nama sebenar, nama samaran yang saya gunakan. Kerana sudi berkongsi pengalaman, hubungi saya di Singapura ni dan berkongsi satu peristiwa yang amat menarik sangat-sangat. Saudara, yang pergi biarkan berlalu pergi. Agak sukar untuk kita mungkin terima hakikatnya. Yang hidup pasti akan mati, dan yang hidup tak kira usia. Bukan yang hidup yang tua mati, yang muda terus hidup sampai ketua. Tidak. Kadang-kadang yang muda ni setengah jalan pun akan mengucapkan selamat tinggal tanpa mungkin tanpa sebarang peluang sebenarnya untuk berjumpa dengan keluarga. Tiba-tiba dah meninggal. Jadi inilah yang diceritakan oleh pendengar kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap dapatlah N, anda tahu siapa diri anda, mendapatkan bantuan mungkin daripada ahli keluarga yang lain, saudara mara, makcik-makcik, mungkin boleh lihat keadaan kakak anda dan dapatkan bantuan pakar sebelum sesuatu yang lebih teruk berlaku menghantui keluarga anda. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, yang ini pengalaman daripada seorang lagi pendengar kita. Katanya di sini, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak menceritakan satu peristiwa yang berlaku ini ketika saya balik dengan suami pada waktu malam. Waktu tu kami berdua ni menunggang motosikal, saya ni duduk dekat belakang. Tiba-tiba suami lalu dekat kawasan Mandai Road, KC. Kami nak pulang ke rumah dekat kawasan Woodlands. Dekat Mandai Road ni, saya tiba-tiba rasa seram sejuk. Macam ada orang ikut, ikut dari belakang. Suami ni menunggang agak laju, tetapi rasakan macam ada orang dekat belakang. Saya kerap kali toleh. Sampaikan suami tegur, awak boleh duduk diam-diam tak? Sebabnya, bila saya toleh ni, saya takut motor tu agak bergerak sedikit. Jadi suami dapat rasakan lah, takut-takut nanti tergelincir. Jadi itulah, selepas kejadian itu, saya pun dah sampai rumah, saya beritahu suami. Kemudian suami mengatakan, kadang-kadang benda ni menakut-nakutkan kita ketika kita sedang memandu, menunggang motosikal. Sebabnya niat dia adalah untuk menyebabkan kemalangan jalan raya. Jadi jangan sampaikan perkara ini berlaku, berhati-hati. Jadi itulah 669-11897 669-11897 untuk berkongsi kisah anda dalam Misteri Jam 12. Okey, bersama dengan saya di ujung talian, siapa kegerangan? Hello, selamat pagi. Hello. Hello, Casey. Selamat pagi. Selamat pagi, siapa tu? Ini Faiz. Faiz, ada kisah tentang apa? Silakan. Okey, apa tu? Ini kisah saya masa di Kedah lah. Okey, masa tu saya masih di Kedah lagi, belum pindah ke JB ni. Okey, masa tu saya masih remaja, masih sekolah lagi. Pada satu hari itu, ayah saya suruh saya hanau tikus dekat sawah padi. Okey, pada hari tersebut tikus agak banyaklah dekat sawah padi. Jadi tikus ni dia boleh merosakkan tanaman padi. Okey, jadi saya pun pergilah sawah padi seorang diri untuk hanau tikus tu. Kejadian ini berlaku waktu siang.
Masa tu tikus tu agak banyak. Jadi saya nak alas seorang-seorang memang agak susah lah sisi. Memang agak susah. Apa tu, tiba-tiba masa saya tengah halau tikus tu, nanti saya terdapat ada satu lembaga. Lembaga tu dia punya rup, dia punya saiznya macam manusia, tapi bentuk dia macam bentuk padi. Macam bentuk padi. Jadi makhluk tu dia tolong saya halau tikus tu. Tolong saya halau tikus-tikus yang banyak tu ke si. Lepas tu, apa tu, tak lama lepas tu saya dengar ayah saya datang. Ayah saya datang panggil nama saya. Saya toleh ke belakang. Saya toleh ke belakang saja, tengok ayah saya. Lepas tu saya toleh balik ke depan, makhluk tu dah tak ada ke si. Itulah kisahnya ke si. Terima kasih ya. Baik, sila hubungi saya sekarang 669-1187. Yang ini daripada Nur Liah. Assalamualaikum, kisim, waalaikumsalam. Saya pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Pulau Pinang. Oh, orang Pulau Pinang. Apa khabar Nur Liah? Nur Liah nak berkongsi satu peristiwa. Yang ini katanya Nur Liah, berhati-hatilah kepada yang suka lewat pulang lewat malam. Ada kalanya memang tak boleh dielakkan kerana kita ni keluar bekerja, balik rumah tu kadang-kadang sampai lewat malam. Tapi itu mungkin kita keluar mencari rezeki kerana Allah. Jadi kalau niat kita suci dan murni, kita niat aku ni mencari rezeki kerana Allah, insyaAllah tidak ada apa-apa akan berlaku. Masalahnya ni apa yang berlaku, pendengar Ria 897 FM, apabila kita balik lewat malam kerana keluar untuk bersukaria, kemudian kita ni balik lewat malam, kerap benda ni suka perhatikan gerak-geri kita. Kalau kita dekat luar rumah, dia tengok, oh dia ni selalu balik pukul ni, waktu macam ni, dia akan jalan dekat kawasan aku ni. Lama-kelamaan dia akan ikut balik. Itulah yang berlaku kepada diri saya, kata Nolia. Saya ni kerap kali, waktu tu muda kisi, sekarang ni dah matang lah, alhamdulillah, cepat dah berubah. Kalau masih ikut perangai dulu, saya rasa mungkin saya tak ada dekat sini untuk berkongsi dengan Casey. Jadi waktu muda, saya ni gemar sangat pergi kelab-kelab malam, Casey. Balik lewat-lewat dengan kawan-kawan, ya, pergi menyanyi karaoke lain. Kadang-kadang sampai dekat rumah jam 3 pagi. Mak dengan bapak saya pula jenis yang sering kali bergaduh. Bapak kadang-kadang pun tak balik rumah. Jadi agak kocak-kacir keluarga saya pada waktu itu. Maka itu bila saya balik lewat pun tak ada orang pun kisah. Saya ni anak tunggal kisi. Jadi bila balik rumah, dah kerap balik rumah, pernah sekali saya buka pintu, saya terpekik. Sebabnya tolak pintu, ruang tamu rumah gelap, tapi saya nampak dekat ruang tamu ada tiga perempuan tengah duduk dalam gelap di ruang tamu rumah saya. Itu yang buat terpekik tu. Bila pekik, kita pejam mata, kemudian buka mata perlahan-lahan, tengok dekat ruang tamu. Walaupun gelap, tetap boleh nampak. Terus saya masuk dalam, buka lampu. Malam tu mak saya ada di rumah, sampaikan dia terbangun. Baru dia sedar, eh Nolia, engkau ni pukul berapa balik? Hah? Kalau dia tak bangun, dia pun tak tahu pukul berapa saya balik. Pekakkan telinga je lah kisi, kena marah pada waktu tu lah, kata Nolia. Jadi saya ni sebenarnya dah takut. Bila mak marah, perasaan takut ni bertukar menjadi marah, geram. Terus saya masuk bilik, ambil tuala, mandi, bersihkan diri, tidur. Keesokan harinya, saya tak keluar, berada di rumah. Kemudian beberapa hari kemudian keluar dan balik lewat malam. Dan sampaikan pada satu hari, saya ni sedang berjalan nak pulang ke rumah. Bayangkan pendengar Ria 897, apabila saya dapat rasakan macam ada sesuatu yang ikut saya dari belakang. Saya tak berani nak toleh ke belakang.
Saya hanya berdiri dan saya katakan, tolonglah, tolonglah, jangan kacau akulah, jangan ganggu akulah, aku tak bersalah, tolonglah. Ingatkan cakap macam tu benda tu akan lari. Lagi dia akan ikut kita sebabnya dia tahu yang kita pun dah tahu dia ada. Selalunya orang cakap, orang akan marah, apa ni? Ha? Ganggu aku, ikut aku. Pergi kau, jangan kacau aku. Selagi kita buat macam tu, kita menunjukkan yang kita tahu dia hadir, lagi itulah dia nak ikut kita balik. Selepas tu saya ingatkan dah okey tau Casey. Bulu rumah pun tak meremang, saya pun jalan macam biasa. Sampai depan rumah, buka pintu, kemudian masuk dalam rumah, tutup pintu. Waktu tu saya masuk dalam bilik, duduk dekat katil, belum lagi buka baju ni, sibuk balas mesej kawan, ketawa-ketawa. Tiba-tiba saya nampak ada susuk tubuh berdiri depan pintu rumah. Depan pintu rumah, daripada bilik boleh nampak pintu rumah. Saya mendongak, bila mendongak, susuk tubuh tu hilang kisi dari pandangan. Dan akhirnya dapat rasakan dalam rumah ni seperti ada sesuatu yang tak kena. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Nolia, saya sebenarnya takut nak balik rumah. Dari itu saya balik lebih awal kerana setiap kali balik malam rasa macam ada benda ikut. Saya pulang lebih awal, lebih awal, mula-mula pukul 3 pagi balik, kemudian saya pulang akan pukul 1 pagi, kemudian sebelum 12.30 malam, kemudian kadang-kadang 10.30 malam saya dah sampai rumah. Lama-kelamaan mungkin dia yang hilangkan diri daripada membuat saya rasa takut. Keadaan mak dengan bapak saya masih teruk, tapi apakan daya Casey, saya tidak boleh berbuat apa-apa. Itulah pengalaman dari Nolia untuk Misteri Jam 12 berasal dari Pulau Pinang. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik saudara, mungkin seorang lagi pemanggil di hujung talian, dipersilakan. 669-11897, 669-11897. Hello, selamat pagi. Halo Casey, apa kabar? Assalamualaikum, Pak Radin. Waalaikumsalam, ya. Pak Radin, ya, ada, ya, ini ya. Sebelum apa-apa Pak Radin, selalu waktu macam ni Pak Radin boleh, ya, masuk gelanggang Pak Radin. Macam mana tu Pak Radin? Ini adalah satulah, tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa yang kau. Tapi Pak Radin kasih tahu satu untuk sesiapa lila, aku terpaksa sebut lillahi ta'ala, Casey tak pernah mengkompromi. Telefon kronik aku dapat tembus. Boleh Pak Radin cerita kes kronik kes tak? Sebelum tu Pak Radin, tempoh hari ada yang bertanya. Pendengar kita yang bertanya, Casey boleh tanyakan pada Pak Radin tak? Datangnya daripada seorang ibu yang berkongsi, katanya anaknya seringkali menangis pada waktu malam. Tapi bila dia pada malam, anak-anaknya menangis pada waktu malam, seorang bayi lah. Tapi bila dia bila dia angkat anaknya keluar dari bilik, anak tu akan berhenti menangis. Tapi bila dalam rumah tu, anak tu akan menangis. Dalam bilik, masuk dalam bilik tu akan menangis balik. Tapi bila dia pergi luar pintu lah, maknanya Dia keluar dekat ruang tamu lah, dekat living room tu. Ruang tamu. Dia akan berhenti menangis dan kadang-kadang ibu ni terpaksa tidur dengan anaknya dekat ruang tamu. Katanya boleh tak Casey tanyakan Pak Radin apa sebenarnya yang mungkin daripada pengalaman yang diceritakan ini berlaku? Ini Pak Radin cakap Casey, satu kes kronik juga baby ni. Sebenarnya Casey, baby ni ada satu, Casey percaya tak, baby pun ada satu climax body symptoms yang kadang-kadang ada masa dia dapat merasa alam gaib tu ada di situ, Casey. Itu pasal baby ada iklim rasa sendiri, Casey. Begitu juga diorang dipanggil apa tu, the climax baby, or the climax of iklim hanaluri seorang baby, Casey. Sebab baby kan suci. Jadi sebenarnya kalau orang yang pandang, untuk yang cik puan ke cik tuan yang nak tanya Pak Radin, ada sesuatu something wrong somewhere di dalam rumah tu, Casey. Sebab
baby ni kita tengok berapa umur dia. Waimah walaupun lagi satu, dari situ nanti dia akan terkena penyakit sawan tangis. Dan lagi satu, kadang-kadang ada benda di dalam rumah tu yang mengganggu dia, Casey. Casey tahu tak? Ini semua yang salah faham, Casey. Kadang-kadang alam gaib ni, Casey, bila malam-malam, kadang-kadang diorang suka pada tangisan baby atau ringit. Sebenarnya, untuk orang yang ini, cari pakar yang pandai, pagarkan sesuatu dekat dalam bilik, Casey. Sebab ada bila malam, keserasian baby itu ada alam gaib yang tak diundang telah orang kata membelai dia tanpa disebar, tanpa disedar, Casey. Kadang-kadang Casey tahu tak, Casey Paradin pernah ubat satu kes kronik Pontianak, orang kata belai baby tapi orang tak nampak dia, dia unseen force ni, tapi belai-belai dia, kadang-kadang cubit dia, tapi akhirnya dia menangis, Casey. Benda halus ni, Casey, boleh mencubit, boleh membelai kanak, kadang-kadang boleh mengganggu. Dia ingat apa tahu, seperti mainan dia. Tapi akhirnya, kadang-kadang itu pasal baby adalah satu, tapi satu kelebihan baby Allah Ta'ala kasih apa tahu, dia been still saved by the angel, you see? Malaikat setiasa apa membantu diorang. Tapi untuk yang situ, kalau boleh apa tahu kasih, tukar, jangan tidur dulu, cari orang yang pandai, bikinkan something ilmiah, ialah doa dalam terapi lah, itu saja. Boleh Pak Nekis, kira-kira tak? Ya, silakan Pak Radin, silakan. Ni Pak Din dekat satu kes kronik. Apa berkata, setiap malam Casey percaya tak, orang kata seorang wanita, orang kata kirakan bila dia sikat rambut aja, dia sikat malam aja, nanti orang kata kirakan bila dia tidur pagi aja, dia sikat rambut dia, rambut dia pendek, Casey, tapi bila sikat ada aja 2-3 lai uban. Kau tengok tak satu kes tak, kalau perempuan muda macam Fizao masih cantik lagi, sekali sikat rambut alih ada rambut uban panjang. Ni kes kronik tak. Jadi bila dia sikat aja, dia, orang kata kira-kira dia sikat, dia terperanjat. Mak, astaghfirullah, apa rambutnya apa ni? Orang kata, takkah aku dah tua pula ni, rambut aku ada uban pula. Dari mana datang uban yang begitu panjang, sedangkan rambut itu masih muda, masih hitam berkilat. Dari situ, kita nak tahu, Casey, orang kata, maknanya ada alam gaib telah pun mendampingi diri dia dan telah pun orang kata berada di dalam rambut dia, Casey. Casey tahu tak? Pada cakap, bila dia dah sikat tak apa, tapi bila dia malam, nanti kadang-kadang ada masa, kadang-kadang ada guguran rambut yang seperti panjang-panjang dekat tepi floor, Casey. Jadi maknanya, Casey, pada cakap, wanita ni, orang kata telah dimonopolize, orang apa tahu. Itu pasal puncanya. Kenapa? Ni pada cakap punca lepas pada ubat dia. Seorang wanita, janganlah kau sikat rambut di kala malam. Orang kata kirakan sambil kau mengelamun tengok tingkap, atau sambil kau sikat rambut tu kau mengelamun ke, kau humming, Casey, ada akan datang undang benda yang halus. Sebenarnya, Casey, itu rambut yang dia ada tu bukan kerana menggangguan daripada rambut dia, Casey. Alam lain telah pun datang menghadiahkan rambut tu kepada diri dia. Itu pasal, Casey, alam gaib ni, Casey, kadang-kadang dia boleh meninggalkan kesan di badan kita dan di rambut kita. Macam tengok, kalau tidak takkan pelesit boleh meninggalkan kesan. Macam .com, .lebay pula dekat leher. Sekali dia kena dekat kita, kena dekat peha. Itu kan alam gaib yang meninggalkan kesan. Kalau tidak takkan ada benda lebam-lebam merah. Itu kan gigitan pelesit. Begitu juga yang wanita yang malang ni, bila dia sikat rambut, orang kata kirakan ada je, orang kata rambut yang berapa inci panjang, 8-9 inci lebih panjang, keluar dalam rambut dia, Casey. Jadi maknanya wanita yang alam gaib ni, waktu disikat malam-malam, alam gaib pun telah membelai dia, alam gaib tu telah menghadiahkan rambut dia, atau mungkin orang kata tarik rambut dia dan memberikan kepada wanita ni tanpa dia sedar, Casey. Itu pasal. Tapi bila Pak Din datang, dia cakap, Pak Din, adakah saya ni tersampuk nenek tua ke, atau nenek kebayan ke, atau adakah gangguan orang sihir saya ke, atau orang ni nak bikin muka saya .com jadi kerepot ke apa? Adakah pasal muka kau dari kerepot pula? Kau kan cantik. Pak Din cuma berbual dengan dia lah, pasal laki dia kasi izin kan. Dia kata, tidak Pak Din, you believe not? Something wrong somewhere. Bila saya sikat rambut, nanti ada 2-3 rambut lai panjang, uban ni rambut dah macam betul putih betul lah. Pada kata, pada mana dia keluar kat saya begini? Tapi bila saya pergi salon, saya cek tak ada. Sekali Pak Din cakap dengan
dialah. Ini something wrong with you, maknanya ada alam lain telah mendampingin kau tapi meninggalkan kesan di rambut dia tu di dalam antara rambut-rambut kau di situ tu, Casey. Dia selitkan ke atau dia buat kesan bagaimana pelesit meninggalkan kesan seperti gigitan orang kata kirakan yang lebam-lebam di merah, di leher, di belakang semua dokong dah habis eh, macam satu macamnya habis kena gigit. Jadi itu pasal. Tapi lepas tu Casey Pak Dan cakap dengan dia satu, buat sesuatu apa yang kau fikir. Pak tanya, adakah kau setiap malam kadang-kadang kau suka sikat rambut? Saya ni memang suka nyanyi. Habis tu kadang nyanyi saya sikat rambut malam-malam. Tapi rumah saya memang banyak pokok besar. Jadi Pak Lin cakap, apabila kau membuat satu perkara belai rambut, benda halus tu akan ikut. Tapi kerana mungkin dia tengok rambut kau cantik tu, jadi mungkin orang kata kirakan dia nak hadiahkan benda rambut alam ghaib tu, akan hadiahkan. Casey tahu tak dalam apa benda, Casey? Kadang-kadang alam ghaib ni boleh meninggalkan kesan bukan kerana dia nak menyampuk kita, tersampuk kita, tapi dia nak mendampingi diri kita. Seperti aku belum damping kau, tapi rambut aku mendahulukan kau. Kerana kau suka anu rambut kau kan, aku kasih rambut aku dengan kau. Dan benda tu seperti dia orang kan ada satu magic juga, Casey. Bila dia tarik rambut dia ke apa, lepas tu dia terus tiupkan dekat situ kan, dia boleh melekat, Casey. Dan akhirnya bila lepas tu, bila start malam ada, dia tunjuk pada dia, dia kira dan sampai ada tau, ada berbelas lah. Dan Pak Dia cakap, Pak Dia, saya dah takut Pak Dia macam mana ni. Jadi Pak Dia cakap, pada malam ni kau jangan buat, akan sudah ditersampuk. Dan kadang-kadang memang betul, Casey. Dia cakap, berapa malam, bila dia tengok cermin, bila dia sikat rambut, dia rasa seolah ada rambut lain yang agak panjang. Orang kata kirakan menempel dekat dia, Casey. Seperti ada rambut dia tu ada kembar, tapi kembaran rambut yang berubah yang panjang, Casey. Jadi alam laib ni orang kata telah menumpang semangkuk, orang kata menghadiahkan benda-benda yang boleh meninggalkan kesan untuk di dalam diri dia. Itu pasal orang putih cakap, bad habit die hard. So anything, whatever, Casey tahu tak, malam kan Casey cakap misteri jam 12. Malam ni penuh dengan misteri, Casey. Apa benda the roaming nightlife on Sipos akan mengikut apa yang kita buat dan akan meninggalkan kesan kepada apa perbuatan kita. Dan ini antara kesan dia sebagaimana pelesit meninggalkan kesan seperti lebam-lebam di leher sana sini dokong, macam tergigit sana tergigit sini. Dan begitu juga alam ghaib, apa yang kau buat dia akan mengikut dan dia akan membuat sesuatu ke dalam rambut kau. Kau suka belai rambut kan? Okey, baik, aku kasihlah rambut aku sikit dengan kau. Dan ada bila dia sikat saja, benda selit-selit terkeluar. Dan akhirnya bila dia tengok wajah dia lama-lama, seperti dah macam orang tua. Casey percaya tak? Mungkin bila Pak Radin cerita ni, orang ingat seperti kelakar seram ke Pak Radin ni? Ini apa? Merapik mencerita. Tidak ada perkara yang there's nothing impossible kalau unseen force nak bertapak di dalam badan. Bukan saja di dalam badan, di rambut. Kadang-kadang pelesit boleh bertapak dengan meninggalkan kesan di peha, di tangan, apalagi benda-benda lain. Tapi Pak Din dah settlekan, akhirnya bila disikat rambut dia dah cantik .com.sexy macam gorgeous, apa beautiful macam Shan Mia inilah, censored by Shan Mia rambut. Tapi akhirnya Pak Din cakap satu eh, setiap perbuatan di pada malam, Casey, malam adalah untuk kita tidur dan malam adalah untuk kita dua beristighfar atau buat amal yang baik. Kalau tak ada, itu pasal dipanggil. Kenapa nightlife is for us to sleep? Kalau ada suami isteri bolehlah nalat untuk bergurau senda, alah sayang suami isteri. Dan akhirnya lepas Pak Lin dah bantu tu, benda tu dah tak ada lagi dan akhirnya tak menjejas. Itu Pak Lin cerita satu tentang alam gaib ni, Casey, eh. Mereka adalah satu alam ghaib yang dah tak nampak. Mereka dah tak ada. Mereka dah tidak ada. Tapi jangan lupa, Casey, bayangan mereka tu ada. Dan bayangan mereka tu, apabila the shadow, the night shadows come, diorang akan wujud, Casey, dan akan mengganggu dan mengimitate atau fotokopi apa perbuatan orang. Tapi akhirnya kronik kesatuan, rambut dia dah tidak lagi macam bila tarik berubah-berubah sampai dia sampai net.com duduk selenga pula. Dia fikir, apa asal rambut aku dah tua gini. Tapi rupanya gangguan kerana perbuatan dia tu dan benda halus pula menarukkan, mengganggu-ganggu dia, mengambil rambut tu, mengganggu dia seperti nak menempelkan di rambut dia, Casey. Dia melekat gitu. Casey tahu tak, alam ghaib ni dia jangan kata boleh tembus badan kita. Dia apa saja dalam darah kita pun dia ikut. Itu pasal whatever good, bad, ugly, you must always, orang kata, keep track with the power of Allah Ta'ala in the form of doa. Itu saja ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, kita akan jumpa anda esok. Saya akan jumpa anda esok waktu yang sama ataupun hari inilah malam ni jam 10 malam di Ria 897 FM. Terima kasih pada semua. Dapat jua dalam rancangan MG12 yang anda dengar, anggaplah hanya sekadar hiburan. Terus bersama Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan.